jadi gini ya, sekarang aku masih ada di server Krusty Krab. Tapi teman-teman, aku cuma ngasih info aja ke kalian. Harusnya itu ini tuh episode ke-6 teman-teman. Tapi di episode ke-5 yang seharusnya episode ke-5 itu akunya lupa mijit tombol rekam teman-teman. Jadi tadi tuh aku main selama 4 jam lebih cuma buat ngomong sendiri teman-teman. Soalnya kesel banget deh. Jadi aku cuma ngasih tau aja nih, aku tuh tadi tuh ngapain aja nih. Ini bisa lihat di bawah ini. Ini tuh ceritanya tuh kayak laser teman-teman. Jadi bikin si pulau sih, bukan si yang di atas itu, terbang. Nah dia itu kena air, airnya jadi beku gitu teman-teman, saking dingin lasernya itu. Tuh lihat, aku ngikutin sekarang kalau kalian tahu di Hermit. Nah kalau di sini tuh sekarang lihat nih, chestnya lucu lah bentuknya. Nanti ya aku rekam lagi ada di Christmas ini sekarang teman-teman. Bagi kalian yang ngerayain, selamat berlibur ya. Tuh di sini kalian lihat ada 2 shulker hilang kan. Aku pengen ngasih tahu nih ke kalian di mana 2 shulker itu. Kalau ini aku gak akan jelasin, kalian juga tahu kenapa pasti. Nah aku pengen liatin dulu nih ke kalian nih, kita ke atas. Tadi tuh aku selama 4 jam itu pokoknya aku tuh ketinggi ini teman-teman. Nih aku mau ke atas sekarang. Ini aku bikin muter, soalnya kan nanti kalau bisa dari situ nabrak teman-teman sama nggak bisa loncat. Nah di sini aku muter lagi, ini tuh udah hampir mau beres teman-teman. Nih tinggal segini lagi, tinggal 2 tingginya, terus muter dikit, terus mau ditutupin atasnya teman-teman sama white concrete. Tuh lihat, jadi sekarang tuh jadi kayak gini teman-teman. Kalau dilihat-lihat sih kayak itu ya, kayak rumah fantasi tapi atapnya gitu, tapi kebalik gitu. Tapi gak apa-apa. Tapi gak apa-apa, soalnya apa ya? Aku pengen liatin ke kalian juga nanti jadinya tuh sama yang aku udah bikin di kreatifnya itu gimana teman-teman. Tapi aku gak akan ngeliatin. Kalian bikin persis kayak yang aku dipunya di single player gitu teman-teman. Nah lihat nih teman-teman ya, sekarang aku pingin pergi ke community hub, pingin liatin ke kalian. Soalnya nih lihat nih bukunya nih ya, sekarang itu di Krusty itu lagi ada event winter, dimana kalau misalnya kita itu bisa bikin build kayak rumah, kayak Christmas, tentang Christmas maksudku, atau New Year. Bisa bikin tentang apa juga ya, gitu deh pokoknya teman-teman, kayak bikin rumah, bikin statu kayak gitu. Tuh hadiahnya lumayan teman-teman, 90.000 Steam Wallet sama beacon. Aku butuh beaconnya banget soalnya teman-teman ya. Nih sekarang aku mau pergi ke community hub. Nah di sini lihat ya teman-teman, buat di tempat atau bioma kalian masing-masing kan. Tapi kalian tahu kan pulauku itu kecil banget, jadi aku tuh bikinnya tuh teman-teman. Nanti lihat ya. Peter pernah tuh lihat, dia langsung, "Oh, bikinnya di sini," katanya. Aku langsung bilang aja ke dia, "Kan tempatku kecil banget gitu." Nah, sekarang sebelum pergi ke situ, aku pengen liatin dulu nih ke kalian. Aku ngambil bukunya itu tadi di sini, teman-teman. Ini boneka salju ini buatan Peter. Nah, itu tuh buat ngambil buku ini pokoknya teman-teman ya, yang ada aku pegang. Tapi ini buatannya Peter buat apa? Mereka selanjutnya gendut loh. Gak pernah lihat dulu di sana. Nah sekarang kita pergi aja langsung ke tempat tujuan yang aku pilihin ke kalian. Tuh, aku tuh tadi tuh 4 jam teman-teman buat nyari bahan-bahan bikin ini loh. Kayak ke gravel mountain, ke sini, gali-gali aja kerjaannya gitu. Nih itu tadi tuh ini bawah air itu ceritanya air ngalir dari atas turun ke bawah. Tuh tempatku kecil jadi bikin di sini ya. Tuh buat kalian jangan lupa juga follow Instagramku, oke? Okay? Tuh lihat bagus ya, lucu gitu. Ada kayak permen-permen yang gitu. Nih lihat tuh, aku bikin sugar cane teman-teman. Tau kan ya kalau Natal-Natal gitu ada permen kayak gini. Terus lihat tuh, aku bikin boneka salju yang niatnya gitu kan pakai topi. Tapi waktu dilihat-lihat kelamaan, oke bebek aku gitu. Tapi bagus kan teman-teman, lucu gitu.
Nih lihat di atasnya nih. Gue bikin kayak ceroboh asap gitu dari topinya pakai hay bale sama campfire. Biar asapnya tuh makin tinggi gitu. Tapi lihat lucu kan kelihatannya. Kayak koi-koi gitu. Belakangnya cuman gini aja sih, simple. Sampingnya juga. Tapi lihat nih dalamnya nih. Wih, gak ada isinya, cuma ender chest doang loh. Aku gak tahu mengisi apa ini, teman-teman. Dan sekarang aku itu pingin lanjutin base kita nih sekarang ini. Aku niat tuh mau bikin situ tuh tadi tuh. Kalau nggak di gunung di sebelah sini. Cuman nggak rata, jadi aku milih-milih di atas sini, teman-teman. Tapi aku masih seneng loh ini sama gunung yang di samping community hub ini. Aku yang terraforming loh. Tuh lihat keren kan? Sama ingin pintu snow aja ini aku loh, capek-capek. Nah sekarang kita balik ke base, ke pulaunya. Terus kita lanjutin base-nya, oke? Oke teman-teman nih. Sekarang kita lanjut bikin, bukan lanjut-lanjutin base-nya, oke? Nah, nih aku tuh sekarang mau ke atas dulu nih. Terus aku pindah ke kalian, nanti tuh gimana base-nya. Jadi gini ya teman-teman, kayak yang aku bilang tadi, aku tuh bakalan ngepenuhin semuanya dulu yang di samping-sampingnya ini. Terus aku tuh mau tutupin atasnya pakai white concrete gitu. Jadi biar datar aja gitu ya teman-teman ya. Nih lihat aja ya. Oke ini teman-teman, akhirnya beres loh teman-teman. Lama banget ternyata, aku kira cuma bakal makan waktu sekitar 10 menitan ya. Ternyata 20 menit lebih baru beres loh. Tapi lihat nih teman-teman, bagus kan kelihatannya. Kayak itu sih namanya kayak gelas. Kayak cup gitu kan. Tapi ini tuh aku niatnya tuh mau di sampingnya tuh mau dikasih-kasih sesuatu gitu temen ya. Tapi kayaknya enggak deh. Aku nanti mau bikin aja kayak gedung di atasnya temen ya. Tapi nih aku liatin ke kalian niat dimana aku tuh mau bikin base aku itu gimana gitu di single player world gue gitu ya. Nih aku liatin ke kalian sekarang, oke? Okay? Oke okay. Ya temen-temen ya, aku tuh niatnya si base utama aku itu niatnya tuh mau kayak gini nih niatnya teman-teman ya. Tapi kelihatannya tuh bagus loh teman-teman ya. Lihat ya tuh, lihat majestik itu kelihatan kan. Tapi waktu kalau dipikir-pikir teman-teman ya, ini tuh masuknya kayak ke fantasi gitu kan, kayak di game MMORPG misalnya tuh kayak Dragonis ya, World of Warcraft dan lain-lainnya. Tuh lihat kalau pakai ice, keren banget kan kelihatannya. Tapi tuh, aku tuh tadi tuh nambahinnya kayak gini ya. Kelihatannya lebih bagus juga kan, kayak
detail sedikit tapi bagus gitu kan. Nah teman-teman, aku tuh masih pusing nih teman ya, gimana bagian atasnya gitu. Aku tuh niatnya mau bikin kayak gitu ya teman-teman ya, di sebelah kanan itu, nah kayak gini. Tapi aku tuh masih pusing juga teman-teman. Nah bagi teman-teman yang punya ide atau gimana, komen di bawah, oke? Pokoknya ide kalian itu semuanya pasti aku terima. Malahan aku berterima kasih gitu ke kalian ya, kalau udah misalnya kalian ada yang membantu, maksudku ada yang ngebantu gitu. Oke, nah ini tuh aku niatnya mau bikin kayak gini teman-teman. Cuman kalau dipikir-pikir, ini masuknya bukan ke space atau futuristik gitu teman-teman. Masuknya kayak ke fantasi gitu. Kayak dragonis yang kata aku bilang tadi. Nah, tapi aku kayaknya punya ide juga nih. Tapi kayaknya itu buat next episode aja teman-teman. Nanti aku mau liatin ke kalian nih jadinya gimana, oke? Nah, sekarang aku pingin iseng-iseng build-build aja di single playerku dulu sambil cari ide. Nah bagi kalian yang punya ide, boleh komen di bawah, oke? Nanti aku coba iseng-iseng nyobain ide-ide kalian. Nah nanti siapa tahu ada yang bagus, aku pakai, oke? Jadi aku mau bilang terima kasih juga ke kalian kalau misalnya kalian ada yang ngebantu. Nah jangan lupa di komen di bawah, oke? Dan sekarang kita balik lagi ke Classic. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu ya videonya. Jangan lupa di like sama di subscribe dulu, oke, videonya biar aku makin semangat uploadnya, oke. Terus teman-teman, bagi kalian yang punya ide nanti atasnya gimana, boleh komen, masuk ke komen di bawah ya. Nanti masukan kalian aku coba buat iseng-iseng di single player dulu gitu ya. Nah, jadi sampai sini dulu, oke? Nanti kita ketemu lagi di next video. Oke? Bye-bye!